Oke, selamat sore semua. Jadi balik lagi di pembahasan tentang Free Fire Event Anniversary. Teng 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 teng. Jadi kali ini kita bakalan ngebahas tentang adanya sebuah time exploration misi yang udah oke. Dan cara mainnya kayak gimana? Sebenarnya kita udah bahas juga di video sebelumnya, tapi ini kita lebih fokus lagi ya, agar kalian lebih paham dan bisa menyelesaikan dan ambil semua hadiah dalam misi Event Time Tunnel ini. Oke, kita langsung menuju ke tab eventnya. Dish, oke. Sekarang kita udah ada di Time Tunnel dan di sini udah ada exploration mission yang kita bakalan bahas tentang eksplorasi misi ini ya. Yang ininya udah kita bahas dua, time capsule dan web eventnya ini belum rilis. Oke, kita masuk ke sini. Nah, di sini kita wajib untuk memilih beberapa karakter yang akan dikirimkan untuk menyelesaikan sebuah misi ya. Dan tulisannya ini adalah dispatch, dan kalau kita baca di sini, dispatch karakter untuk eksplorasi misi. Misi akan selesai dengan otomatis. Nah, ini emang udah kita baca dan udah kita bahas juga, tapi di sini kita bakal langsung menuju dispatch. Kemudian kita pilih dua karakter yang bebas ya, karena ini kita udah gunakan di misi yang lain ya. Jadi nggak bisa dipakai, kita bakal menggunakan si Wolfra dan satu lagi adalah Notora. Kita start. Dan kita tunggu beberapa menit di sini. Nanti kita skip aja videonya, tap biar agak 4 menit gitu. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Dan setelah kalian menyelesaikan atau enggak misi ini udah beres, kalian bisa klaim sebuah hadiah yang berupa token time dan juga memory fragment Hayato ya. Untuk versi Hayato Samurai Origin dan untuk Bermuda All Battle Site ini adalah token dan juga 1000 gold. Terus Future Horizon ada Conceal Format, ada time token dan juga sebuah bounty token di sini, dan Cybernatica udah kita jelaskan juga. Kita tunggu aja cukup 4 menit, kemudian kita bakal mendapatkan sebuah token waktu ya. Kita tunggu aja ini berapa nih. Dan kalau kita cek, kita udah dapat juga 3 token dari misi sebelumnya. 3 ditambah 2 5 ya. Jadi kurang 11 jam lagi sih. Jadi kalau 11 jam ini mantep banget. Pokoknya kalau misalnya tokennya udah ada 10, ini dispatch aja ya semuanya ya. Kita pakai Adam EP sama Ford aja di sini. Kita bakal menggunakan di sini. Jadi semua misinya telah progress. Wih, mantep banget ya. Kita perlu screenshot di sini nih. Jadi kalau misalnya kita udah beres semua 2 tambah 6 8 tambah 6 14 20 ya. Nantinya kita bisa put token di sini nih. Nih, karena ini kita belum atau gak kurang dari 10 chip token ini, jadi kita nggak bisa. Kita tunggu sampai selesai, nantinya kita bisa ikut dalam ini ya, event ini. Dan ketika 10 tokennya udah di put, kita bakal mendapat sebuah token blue chip 1 unit aja. Dan kebetulan di sini ada ini ya, sebuah milestone udah tercapai di versi apa nih, First Light 2017-12. Oh, berarti pada 12 pada bulan Desember tahun 2017 pertama kalinya Free Fire mengudara ya, First Light anjay, cahaya pertama mungkin ya, bisa dibilang gitu. Kita bakal langsung klaim di sini, ada hadiahnya berupa armor crate dan juga bounty token. Kita klaim. Nah, nantinya ini semua milestone ini ada beberapa hadiah yang bisa kita dapatkan. Ada seperti topeng, di sini ada 2 cabang loh ya. Wih, mantep banget. Dan masuk ke versi 1 tahun anniversary dengan sebuah hadiah Carnival Carnage Weapon Loot Crate. Kemudian tahun keduanya kita mendapatkan sebuah Hysterical Cackle. Kemudian di terakhirnya kita mendapatkan sebuah Hand of Victor. Ini skin dari pemukul kastik ya. Jadi untuk eksplorasi misi ini lebih kepada milestone juga ya, lebih ke milestone karena tokennya cuma 1, jadi agak terbatas juga untuk token blue chipnya. Eksplorasi misi ini lebih dekatnya ke versi milestone, global milestone di sini. Current memory year 1 global player progress. Nah, di sini kalian bisa melihat kalau kita klik di sini, ini merupakan milestone para player di seluruh dunia. Wih, mantap banget ya. Jadi seluruh dunia ini sedang apa ya, mengejar sebuah milestone untuk mendapatkan 3RD anniversary yang nantinya bakal bisa membuka time capsule store
di versi ini ya, Ultra. Ultra Capsule Store, oke? Okay? Semoga informasi ini bermanfaat. Nantinya kita bakal eksplorasi misi. Kalau ini udah selesai, kita bakal update lagi ya info ya. Oke? Okay? Jika kalian ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di Fanspank Facebook, karena kita bakal update di sana untuk update informasi terbaru tentang Free Fire. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.